Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu dari Surabaya, sobat, dan dari Probolinggo. Ini menjenguk saya di kebun. Blo-blo ini adalah saudara-saudara saya, ini kakak saya. Nah, ini. Dan ini adik saya. Nah, ini. Juga kakak saya yang satunya ada. Ini. Sahabat tani. Jenengan ngran. Adik, cet lo. Oh, nggih iku. Ya. Ini. Lemon. Lemon. Ini kakak saya juga tilik kebun. Ini menjenguk saya yang ada di kebun ini. Beliau jauh-jauh dari Probolinggo pingin sarapan pagi, sobat, di kebun saya ya. Di Tegalan. Ya. Cari suasana yang lain. Mas, kapan datangnya, Mas? Kemarin sore. Nah, kemarin sore. Terus melihat kebun saya gimana ini, Mas? Yes, alhamdulillah kelihatannya juga terawat ya. Ini ada gubuk untuk peristirahatan, ini bagus, ini dapurnya ya. Ya, nomor satu kan bisa untuk refreshing lah ya, untuk refreshing. Kedua menghasilkan ya, alhamdulillah. Tanamannya cukup lumayan. Ya. Mungkin karena musim kemarau ya masih kurang bagus. Kapan waktu ke sini musim penghujan itu terongnya besar-besar itu lah. Ya. Perlu dipertahankan dan tingkatkan lah. Iya, ini memang pada bulan-bulan ini lagi kemarau panjang, sobat, sehingga banyak hal yang kekurangan air ini. Ini jeruk nipis. Sudah mulai tua ini. Nah, ini. Bisa diambil. Ya. Bisa diambil. Bisa petik ya. Saya petik ya. Nggih. Petik buah ini. Nggih. Nanti kita minum untuk obatnya batuk. Siap. Itu masih ada satu, Mas. Oh iya, yang kuning dia. Ini belum anu labusinnya, belum berbuah. Oh, belum, ini masih memang kekurangan air. Kemarin sudah berbuah terus akhirnya kekurangan air. Ini kenapa kok enggak ditanam langsung ke tanah kok masih di anu di apa itu namanya? Planter bag. Iya. Memang untuk anu di planter bag. Masalahnya kalau kena hujan banyak air dia akan mati. Ya, Pak De. Terima kasih Pak De ya rawuhnya ya. Sama-sama ya. Ya. Salam sehat ya. Semua. Kompak selalu seduluran Salawasi. Ya. Amin. Terima kasih. Ya, nih. Wah, beliau lagi selfie nih, sobat. Ini sobat, ini cucunya juga nyusul, sobat, ini cucunya nyusul ke sini ya. Halo. Halo, ini nih cucunya. Nah, itu cucunya yang kecil juga ikut. Wah. Halo. Ini kakung ada di sini. Ya, dijemput sama kucingnya ini. Itu teman setianya. Hati-hati ya. Wah, nyusul ndut. Rembah tadi. Ayo gonceng enggak gelem, Pak. Anu. Nanti mbak kembar. Wah, ini susul. Lho, awas nglundung lho. Awas, hati-hati. Bal ngono. Awas. Duh, Kak. Aku ndelok yo. Bocah kaya bal. Nah,
saya lagi sarapan. Menolak bisa. Laut hasil dari tiwul. Tiwul juga ada. Ini menunya. Tiwul ini enak ditambahi apa? Dicampuri sego-sego putih iki. Iya, enak iku sego ini. Sego putih ndi? Nduk. Iku Mas, sing ada. Ndi? Pecas-pecas. Lalu. Ini. Ini menunya. Wow, seadanya. Salah rek mau rek. Sakjane sarapan. Ndis. Wah, enak kae. Emang keren. Sama dengan wisata anu, warung sawah. Waduh. Lupa. Nih, kulupane bubur. Eh, Bu Cik, minta anu nih. Ampasnya tak ya? Nah, kecil hujan-hujanan. Ayo sini. Om Wawan. Ini tamu dari Surabaya. Sobat Joe Farmer. Joe Farmer. Ya, ini ya. Wah, ini yang ya, yang dari Surabaya ini datang. Hai. Ya. Ini ada Pak Sari. Ada si Mas Rafi. Ada si kembar Sumo. Ada Sumo. Pai Nem dan Pai Jem. Ya. Itu si gendut. Si gendut. Halo, gendut. Itu mbaknya ya. Ini ibu kita. Ayo, Mam. Ibu Mam. Kita yang bagian masak ini. Ini menunya. Ayo dimakan. Menunya. Weh, menunya luar biasa. Ayo yuk, sarapan-sarapan. Ada ayam kampung, ada gorengan ya. Nasi tiwulnya coba dibuka, tiwulnya. Tiwul. Tiwul nasi tiwul khas Dongkol. Khas Dongkol. Ya, nah. Mantap. Nih, iku Rafi belum mau makan ndak rau blas ini. Ya. Iya. Ya. Atas untuk tempat. Kalau pengin langsirahat yang bawah-bawah untuk tempat santai masak. Pas seminggu awak mulai mulai cuci tangan ni, eh? Kamangan. Yoga ya di sandingi tewol ini. Sebenarnya susu mangan menemu lagi tu. Mari sapiring, dapurnya. Buru-buru cewe ya. Mana ada Mbak Brina lagi manen kacang panjang. Lo kamu makan dulu loh, dek. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi mak. Ini Pak Johan. Menu ini nasi tiwul. Aku mau nemu. Loh, lek awakmu jek aja.